amalin yudkhiluni al-jannata. Tunjukkan kepadaku sebuah amal yang kalau aku mengamalkan pasti aku masuk surga. Kata Rasul, kul muadzinan, jadilah kamu tukang adzan. La astati'u atau mastato'tu, kami tidak mampu ya Rasul. Kun imaman, kalau enggak jadi muadzin, jadilah imam. Apalagi jadi imam, berat sekali. Bagaimana? Solli bihijail imam, salatlah kau yang dekat dengan imam. Tetap ada solusi di belakang imam atau di pinggir imam. Makanya pantas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan keberkahan pada apa? Pada sob awal dengan dua, dan seterusnya satu dan sebagainya. Kenapa? Karena orang bisa melaksanakan sholat di depan itu berarti dia itu sudah mendatangkan sabiqun, kecuali petugas. Pemenya Bang Faisal disuruh sama Murobi menugas, ditugaskan untuk membereskan jajaran sholat. Dia sholatnya masbok, tetap ternilai menjadi orang terdepan. Bang Haji Deni umpamanya suruh membereskan barisan, barisan jikir, akhirnya rapi, beliau tetap di belakang, tetap terhitung. Karena Ali karramahullah wajah itu oleh Nabi SAW suka ditugaskan, ya Rasul bagaimana saya sholat? Udah kamu di belakang saja. Kenapa? Tanpa kamu tidak akan beres di jajaran.